usaha termasuk IT dan pariwisata. Selanjutnya adalah Bapak Mas Dandi Iswara. Beliau adalah Direktur Perundingan Multilateral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tempat juga beliau juga sempat juga menjadi staf di KBRI di Beijing, Tiongkok. Selanjutnya adalah Les Betartis yang paling cantik di seminar ini, Ibu Rini Westol, Mbak Rini. Mbak Rini ini adalah seorang investor dan retail trader profesional yang bekerja untuk di market baik Amerika maupun Indonesia. Sebelum itu, Bu Rini, Mbak Rini itu sudah malam lintang di dunia jasa perhotelan. Baik, mungkin begitu saja perkenalannya. Selanjutnya akan saya berikan waktu dan tempat kepada Mas Piko. Silakan, Mas Piko. Terima kasih, Mas Wisma. Terima kasih, Mas Bongga sudah kasih sambutannya, kasih sapaannya. Sebelumnya saya juga ingin terima kasih juga kepada Pak Mangadar, selaku Rektor UNPAR, dan Mbak Novi sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional UNPAR, ya, dan Mas Alto dan Mbak Ines juga yang bantu-bantu kita di belakang. Ya. Oke, baik. Langsung aja ke inti permasalahannya. Saya nggak mau... Sebenarnya saya sudah siapin banyak terkait sama global pandemic ini dari sisi situasi global dan pre-pandemic, kemudian pada masa pandemic, apa yang terjadi perubahannya. Jadi saya bikin analisis khusus untuk itu, tapi karena yang dari mahasiswa HI-nya agak kurang berminat, jadi kita akan lebih langsung banyak ke materi-materi yang mungkin lebih mudah dipahami publik, ya, gitu. Nah, saya mulai langsung, saya skip yang analisis itu, saya langsung ke kita masuk ke dalam krisis, yaitu krisis ekonomi, ya. Krisis ekonomi udah terjadi, kalau misalnya di Amerika itu udah terdaftar, orang mendaftar kalau di Amerika sebagai pengangguran itu udah 40 juta lebih. Gitu. Kalau di Indonesia kita nggak mendaftar jadi pengangguran, tapi data oleh BPS. Kita nggak tahu sekarang di BPS angkanya berapa, tapi saya yakin angkanya udah sangat tinggi, ya. Nah, itu udah kelihatan sekali krisis ekonomi. Saya sendiri langsung terkena dampaknya dari krisis ini, yaitu karena bisnis saya salah satunya adalah pariwisata. Selama tahun, biasanya kita dapat pesanan itu dari tahun sebelumnya itu udah full, gitu. Tapi untuk tahun 2020, pada awal tahun, begitu kabar virus corona itu ngejreng di media, langsung secara inbox rame, minta cancel. Cihui deh, kita langsung jadi seret. Gitu. Jadi tahun ini kita tidak beroperasi menerima tamu dari luar negeri. Tamu lokal masih ada. Tapi beda, ya, biasanya kita... tamunya dari mancanegara. Nah, terkait dengan lockdown ini atau krisis ekonomi ini, banyak yang bilang krisis ini disebabkan oleh COVID. Kalau saya bilang, kalau kita ikutin logikanya, seharusnya kita bilang krisis ini disebabkan oleh lockdown, bukan oleh COVID. Karena COVID itu adalah penyakit. Gitu. Virus corona menyebabkan sakit, COVID. Jadi hubungannya urusannya kesehatan. Sedangkan kalau krisis ekonomi ini, itu langsung dampak dari lockdown. Gitu. Nah, kalau kronologi dari lockdown itu sendiri, yang saya perhatikan, mulai dari Wuhan, ada keramaian sedikit, terus kemudian, halo Mas Dino, terima kasih udah hadir. Dari Wuhan ada keramaian sedikit, terus kemudian ada perhatian dari WHO, kemudian ada studi dari London Imperial College yang bilang bahwa ratusan juta orang sedunia ini akan terkena COVID dan akan meninggal, akan mati
angka kematian akan mencapai ratusan juta sedunia. Khusus untuk Amerika saja, si London Imperial College ini memprediksi akan ada sekitar 2 juta angka kematian. Gitu. Nah ini begitu mereka menerbitkan studi mereka, dijemput oleh media-media utama, disebarluaskan sedemikian rupa, karena mereka punya tendensi fear-mongering, ya. Akibatnya adalah kepanikan seluruh dunia, terutama pemerintah-pemerintah yang memang merasa fasilitas layanan kesehatan masyarakatnya bolong di sana-sini. Gitu. Dan memang perspektif utama dalam pandemik ini itu adalah perspektif industri kesehatan. Gitu. Jadi begitu angka kasus berapa, layanan kesehatan berapa, rasionya bagaimana, dan sebagainya. Itu benar-benar bikin panik seluruh dunia. Jadi wajar kalau misalnya pemerintah-pemerintah ini bingung, dan sebagainya. Solusinya yang ditawarkan dan diadopsi oleh semuanya, ya, atau mayoritas negara adalah melakukan lockdown. Saya nggak mau memperdebatkan mengenai mana yang benar, mana yang salah gitu mengenai lockdown-nya, tapi kita lanjut aja bahwa itu adalah kaos yang membuat kita masuk ke dalam krisis ini. Gitu. Ya. Dalam major global economic shutdown ini, yang pertama yang saya catat ada economic crisis, ya, ada financial crisis, dan ada potensial monetary crisis. Kalau major economic crisis itu unemployment jelas, negative growth jelas, financial crisis, unpaid debt, hutang tidak terbayar, itu jelas. Kemudian ada juga ineffective bailout, stimulus-stimulus yang tidak jalan. Stimulus, hampir semua negara menerbitkan stimulus karena shutdown-nya itu. Ya. Tapi yang jalan, yang bisa ngalir dari stimulus itu cuma sedikit. Gitu. Stimulus itu sebagian besar hanya untuk surviving economy, actually. Gitu. Karena lockdown-nya itu tidak membuat ekonomi berputar. Pada akhirnya gitu juga, gitu. Itu menjadi financial crisis. Sedangkan potensial monetary crisis itu bisa terjadi apabila terjadi ada currency distrust, gitu. Currency distrust, kita bisa baca trennya yang sebelumnya sudah terjadi sebelum pandemik, yaitu deglobalisasi dengan simptom utamanya Brexit dan Trump, ya, di mana orang menarik diri, kemudian proteksionis apa negara-negara melakukan proteksi-proteksi lagi gitu, sehingga WTO itu tidak efektif lagi, ya, itu semakin diperkuat lagi ketika pandemi ini terjadi. Kasus-kasus seperti rasa ketergantungan dari negara-negara di Eropa terhadap Cina, ya, dan negara-negara Asia, misalnya Korea Selatan dan sebagainya, untuk urusan masker, ya. Pada waktu itu kan sempat ada insiden keributan, ya, antara Prancis lah, Spanyol, kemudian mereka merasa diserobot juga barangnya oleh Amerika, ada yang dicegat di perbatasan di Eropa sana gitu. Itu mereka menyadari bahwa pentingnya hal-hal seperti ini, hal-hal menurut mereka ini fundamental, harus diproduksi di dalam negeri. Artinya ada semacam penguatan terhadap deglobalisasi itu. Gitu. Karena lockdown juga, ya, kita bisa lihat fenomena political distrust, gitu, di mana terjadi civil disobedience, baik di seluruh dunia, terjadi di Amerika jelas sudah kelihatan, ya. Kemudian antara local government dan central government itu juga terjadi di mana-mana. Di Amerika terjadi, di Indonesia juga terjadi, ya. Kemudian lucunya dari lockdown ini, ujungnya nggak jelas. Katanya sampai virus ketemu. Jadi semakin ketidakpastian itu sangat tinggi. Nah, menurut saya ini adalah waktu yang paling tepat untuk mereview, mengevaluasi peradaban. Itu ada 4 hal yang saya catat, yang bisa kita catat, kita observe, ya, bahwa ini waktunya kita mempertanyakan juga model industrialisasi atau peradaban industrialisasi yang
dimulai sejak revolusi industri. Kita nih sekarang peradaban kita ada peradaban hasil dari revolusi industri itu, yaitu sekolahan, pabrik-pabrik, sampai industri 4.0 yang sudah punya karakter unik dengan interkonektivitasnya itu ya. Hari ini saya pikir orang-orang pemilik Apple atau pemilik multinational company yang pabriknya ada di Cina mulai berpikir gitu, apa relasinya antara saya dengan Cina gitu. Bagaimana saya mau merelokasi ke tempat lain ketika perang dagang dan lain sebagainya gitu. Terus sementara tekanan dari dalam negeri, dari politiknya Trump ini, kubunya Trump ini minta supaya semua pekerjaan manufaktur kembali lagi ke dalam negeri. Kemudian kita juga mempertanyakan global values gitu. Apakah ada yang namanya universal values itu? Karena culture itu clash di mana-mana setelah kita connect lewat internet. Saya kasih contoh yang paling gampang itu, kalau di Bali itu yang jahat atau dewa jahat itu juga dihormati. Itu tidak terjadi dengan kebudayaan Islam, misalnya contohnya ya. Kemudian poin berikutnya, saya juga pikir bagusnya kita acknowledging, ada acknowledgement terhadap yang saya sebut sebagai emotionomics, di mana sebagian besar dari ekonomi yang terjadi hari ini itu berbasis dari emosi, psikologis, gitu, bukan fisiologis. Jadi kalau kebutuhan manusia itu bisa dibagi dua secara besarnya ya. Kalau kita ambil Maslow 5 itu, maka dari 5 piramid itu, tingkatan piramid itu ada yang fisiologis, ada yang psikologis. Yang fisiologis itu hanya 2 yang terbawah, yaitu makanan, minuman, dan yang kedua di atasnya itu adalah security, terkait sama rumah, papan, dan sebagainya. Dan berikutnya itu self-actualization, kemudian rasa sayang, dan lain sebagainya, itu semuanya psikologis. Nah, perekonomian, angka perekonomian kalau dipresentasikan, ya, itu yang emosional ini jauh lebih besar. Gitu. Sementara yang fundamental, itu lebih kecil atau stagnan gitu. Nggak ada pertumbuhan yang signifikan. Ya segitu-gitu aja lah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu atau review itu membawa saya kepada prediksi bahwa pada akhirnya semua elemen dari peradaban ini akan menarik diri, berpikir ulang, dan menjadi rasional. Pemikiran rasional adalah sesuatu yang natural ketika kita dihadapi oleh shock dan ketidakpastian. Gitu, mana yang kita tahu benar, mana yang kita tidak tahu benar, mana yang kita harus tahu, dan apa yang harus kita lakukan, paling aman buat kita apa? Yang paling aman, jadi yang pasti akan dilakukan, setiap negara pasti akan melakukan prioritas ulang, kemudian akan salah satu dalam prioritasnya, prioritas itu adalah bagaimana menjadi self-sufficient, ya. Bukan hanya negara, saya pikir, kalau negara yang besar seperti Indonesia ini, mungkin di lokal-lokal juga akan terjadi pemikiran bagaimana kita lebih self-sufficient, gitu, tidak tergantung terhadap pusat lah atau daerah lain untuk kebutuhan kita. Kemudian ada pemikiran-pemikiran seperti yang tadinya kita ketergantungan itu jadi dispread. Yang biasanya kita, kalau di bisnis itu istilahnya just in cost, gitu, artinya gimana kalau misalnya harganya pas, kita ambil dari tempat itu. Ini kalau misalnya Pak Dandi sangat hafal, ini perdagangan terjadi, orang salah satu pemikirannya adalah cost-nya berapa itu. Kalau misalnya kita ambil dari tempat tertentu, misalnya ambil dari Cina kah, atau dari Vietnam kah, atau dari mana gitu. Berapa labor-nya, berapa transport-nya, dan sebagainya gitu. Nah, itu akan berubah menjadi just in case. Ada elemen security yang kuat atau safety yang kuat dari pertimbangan-pertimbangan itu. Gimana kita nggak tergantung pada satu sumber gitu. Kalau kita nggak bisa produksi sendiri, oke, kita tergantung, tapi kita tergantungnya pada banyak sumber. Artinya kalau misalnya ini mati, kita masih bisa dapat yang lain ya. Prediksi berikutnya dari saya itu bahwa ada pemikiran, karena ini kecenderungan inward ekonomi ya yang terjadi, maka akan ada efisiensi dalam lokal-lokal ini, yaitu lokal ekonomi grid.
saya sebut local economic grid itu kalau dulu rujukannya adalah smart city atau di mana cluster atau kompon-kompon tertentu itu punya resource yang termanage gitu, di mana supply chain-nya juga termanage juga, di mana ada otoritas warga itu bisa punya pembangkit listrik, even pembangkit listrik sendiri dan lain sebagainya gitu. Juga walaupun going lokal, tetapi konektivitas terjadi lewat internet dan sebagainya. Hanya saja ada semacam kebutuhan mengenai akuntabilitas dari transaksi-transaksi internet ini. Makanya pemikiran blockchain itu akan naik lagi dalam pandemik ini. Itu di mana kalau bisa aplikasi itu berbasis blockchain. Nah, terkait sama tip saya ini survival. Pengalaman survival saya panjang, ada banyak juga, kalau financial crisis ya, tapi kalau misalnya thriving, itu mungkin nanti Mbak Rini atau Mas Dendi bisa share lebih banyak gitu. Di daerah saya itu selalu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang selalu financial crisis gitu, karena emang nggak terlalu tumbuh. Daerah saya kebetulan di daerah timur, di Indonesia Timur, di Maluku, ya. Tapi orang tetap hidup, jadi ternyata mereka juga nggak terlalu harus bagaimana juga gitu, nggak harus gimana-gimana gitu. Jadi pada akhirnya mereka menyadari bahwa, atau bukan pada akhirnya, mereka selalu menyadari bahwa nggak perlu, kita bisa hidup kok tanpa uang, karena tiap hari kita bisa melaut, ada ikan, asal ada sagu di hutan dan sebagainya, udah selesai masalah itu. Nah, tips praktis kalau misalnya untuk rekan-rekan kota di survival dan menghadapi ini ke depan, saya punya tips yang paling sederhana, yaitu use the internet. Pergunakanlah internet. Yang pertama untuk learning. Learning Mas, ini bisa... Sorry ya, satu menit lagi. Oh iya, siap. Learning ini ada traditional knowledge, ada creative technology. Yang tradisional itu kayak Coursera dan lain sebagainya, sedangkan kreatif teknologi itu kita bisa ada yang namanya open source, bikin mobil sendiri, bikin apa traktor sendiri, even bikin pembangkit listrik, bahkan reaktor nuklir sendiri kita bisa dapat ilmunya itu di internet. Kemudian di internet juga ada marketplace, baik global maupun lokal yang kita bisa manfaatkan. Misalnya kita terlibat di jasa, itu bisa kita jualan hari ini di internet. Satu lagi yaitu practice your keywords dalam menggunakan internet. Kalau saya lagi nggak ada ide, saya cukup ketik open source, bla bla bla, atau DIY, do it yourself, bla bla bla. Gitu. Saya nemu peluang banyak di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan atau saya share, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Terima kasih, Mas Fisma. Ya, terima kasih, Mas Piko. Selanjutnya, silakan Mas Dandi. Baik, Mas Fisma. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Peserta seminar, Ibu, Bapak, dan mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan pembicara, moderator, dan para peserta seminar, Ibu, Bapak, Mbak, Mas, dan mahasiswa-mahasiswa yang berbahagia, senang sekali dan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bisa bergabung pada webinar hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di hari ini bisa memberikan informasi yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, untuk efisiensi waktu, saya akan memulai untuk slide pertamanya. Bisa ditampilkan, Mas Bisma? Ya. Salah satu yang sangat diharapkan dalam setiap webinar adalah koneksi internet supaya tidak terganggu. Kadang-kadang mengganggu juga koneksinya lagi tidak baik. Oke, kita langsung slide kedua, Mas Bisma.
saya akan menyampaikan sedikit mengenai kondisi perdagangan dunia saat ini yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren baru, yakni menyusutnya globalisasi, yang maksudnya ini adalah antar negara sudah semakin terintegrasi, sudah semakin tipis batasan-batasan yang ada. Negara-negara di dunia semakin sadar perlunya untuk menurunkan hambatan-hambatan perdagangan. Nah, ini mengarah pada meningkatnya kesepakatan-kesepakatan negara di dunia, baik itu di pola regional, bilateral, dan Indonesia, saat ini sudah menyelesaikan 7 perjanjian dagang bilateral, dan ada juga 12 perjanjian dagang ASEAN. Indonesia termasuk di negara ASEAN yang paling aktif setelah Vietnam, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Yang terbaru adalah Indonesia dengan Australia, dan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, pengusaha yang ingin memanfaatkan ekspor ke Australia atau import produk dari Australia, nanti pada tanggal 5 Juli, semua hampir semua hambatan produk-produk itu diturunkan tarifnya 0%. Informasi ini kalau ada yang tertarik, silahkan bisa menghubungi kami. Dan selain itu juga tren tersebut di beberapa kejadian lainnya yang sangat penting melahirkan tantangan dan peluang bagi negara-negara di dunia. Dari keluarnya Inggris atau Brexit, terus ada perang dagang Amerika-Tiongkok, melemahnya WTO, bahkan yang terakhir dirjen WTO itu mengundurkan diri. Dan yang paling utama adalah pandemi COVID-19, dan saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Mas Piko, bahwa ini bukan pandeminya, tapi lockdown-nya yang memukul perekonomian, di mana diprediksi perekonomian dunia akan tumbuh negatif, -3%, dan perdagangan dunia akan tumbuh negatif juga, sekitar 11%. Berikutnya. Nah, ini adalah sedikit saya paparkan mengenai perdagangan Indonesia luar negeri. Ini supaya dari yang sebelumnya tadi mengenai perdagangan internasional, kita lihat bagaimana kondisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Nah, pada slide ini, saya menampilkan perdagangan ekspor-import Indonesia. Yang ini adalah ekspor-import untuk bulan April. Pada slide ini, data terlihat bahwa ekspor dan import Indonesia mengalami penurunan. Ekspor Indonesia turun 7% dibandingkan April tahun lalu. Ini perbandingannya adalah bulan yang sama tahun lalu. Dan import Indonesia turun 18% dibandingkan April tahun lalu. 5 tujuan utama Indonesia yaitu Tiongkok, Amerika, Jepang, Singapura, dan India. Sedangkan 5 negara asal import Indonesia yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika, Singapura, dan Thailand. Nah, slide berikutnya. Berbeda dengan data di bulan April, nah data yang slide berikutnya ini adalah data untuk perdagangan Januari hingga April. Nah, ini ada angka yang sedikit promising, ya, sedikit memberikan senyum lah buat kita semua. Sedikit harapan bahwa ekspor kita mengalami peningkatan walaupun tipis, yaitu 0,44%. Dan untuk Januari-April ini, import kita mengalami penurunan 7,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan dari data terbaru yang kami terima, bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal pertama itu adalah 3%. Sekitar 3%. Walaupun, tapi yang perlu jadi kebanggaan bahwa angka ini lebih baik dibandingkan angka kuartal pertama negara-negara di dunia, ya. Yang saya dapat informasinya bahwa Tiongkok kuartal pertama ini sekitar -6,8%. Amerika tumbuh tipis 0,2, Uni Eropa -2,6, UK itu -1,6, Singapura -0,7, dan Filipina juga minus. Berikutnya, ini sengaja saya tampilkan pada slide berikutnya adalah bagi analisa dari WTO terhadap dampak COVID ini bagi UMKM. Analisa ini baru keluar beberapa hari yang lalu. Judulnya Helping MSME, Medium Small Micro Economy Enterprise, Helping MSME Navigate the COVID-19 Crisis. Ini adalah beberapa poin yang saya ambil dari analisa tersebut. Dari kondisi perekonomian dunia, bisa disampaikan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian dunia. Dari total perusahaan di dunia, sekitar 90%-nya adalah UMKM. Dan mereka ini memperkerjakan mayoritas tenaga kerja wanita dan generasi muda.
Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Diko, bahwa COVID yang menyebabkan perekonomian menurun, bukan COVID yang menyebabkan perekonomian menurun, tapi hambatan-hambatan untuk bergerak atau mobilisasi yang menyebabkan dampak besar bagi perekonomian. Nah, dari analisa WTO ini, UMKM mengalami keterbatasan sumber dukungan keuangan, berdampak pada pembatasan transportasi dan pembatasan-pembatasan lainnya di bidang produksi. Nah, yang menarik dari laporan WTO ini adalah bagaimana mereka mengidentifikasi solusi yang bisa dilakukan oleh negara-negara untuk membangkitkan UMKM. Ya, seperti misalnya terus-menerus mendapatkan akses atas peraturan itu. Jadi UMKM harus dibantu untuk terinformasi adanya perubahan aturan dan fasilitas terbaru, informasi seperti lockdown dilonggarkan, atau adanya masa transisi, karena ini penting untuk mereka mengambil keputusan. Dan juga informasi pasar, tentu UMKM dan pelaku bisnis lainnya sangat membutuhkan informasi dan perkembangan terbaru yang penting bagi mereka. Seperti informasi ekspor, informasi impor, informasi pameran, diskon, atau informasi lainnya. Nah, selain itu juga yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Diko mengenai pemanfaatan digital tools dan e-commerce. Ini adalah hal yang penting dalam kondisi seperti ini. Batasan-batasan yang ada memang harus disiasati dan tetap sehingga memaksimalkan digital tools tentu dapat membantu mengatasi batasan tersebut. Slide berikutnya. Nah, pemerintah Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 29 April 2020. Nah, ini adalah skema kebijakan yang dilakukan pemerintah bagi UMKM. Skemanya bermacam-macam, dari skema pemberian bantuan sosial, insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan bagi UMKM, dan skema buffer atau perlindungan bagi ekosistem UMKM yang pemerintah atau KL harus menjadi buffer bagi ekosistem UMKM. Nah, kalau ini kan memang menyeluruh dari berbagai kementerian dan lembaga terkait di pemerintah. Nah, bagi Kementerian Perdagangan, ada beberapa kebijakan dan strategi bagi UMKM, baik yang itu untuk berorientasi domestik maupun internasional. Untuk yang domestik, seperti Kementerian Perdagangan memberikan bantuan langsung tunai kepada pedagang di pasar rakyat dan tradisional dengan besaran 600 ribu per bulan kepada sekitar 2,8 juta pedagang. Nah, ini dilakukan selama 6 bulan ke depan. Ada juga tadi disampaikan stimulus fiskal dan non-fiskal kepada pedagang besar dan eceran dalam berbagai bentuk. Waktu tadi disampaikan pembicara sebelumnya, Mas Diko, bahwa ini untuk survive. Tapi dengan adanya ini, tentu bukan, saya yakin dari 2,8 juta pedagang bukan hanya survive. Pasti ada yang akhirnya bisa memanfaatkan situasi dengan baik dan bahkan bisa lebih memperbesar usaha bisnisnya. Selain itu juga ada kegiatan kita memfasilitasi pelatihan bagaimana penerapan penjualan online bagi layanan pesan antar kepada pedagang dan pemula pasar. Nah, untuk UMKM beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan seperti produk kesehatan yang dibutuhkan sehari-hari, yaitu masker, hand sanitizer. Mungkin saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham akan hal ini. Ada catering juga, makanan kesehatan. Bahkan kalau nggak salah ada UMKM yang menjual, itu ada di Alfamidi kan, mungkin teman-teman sering melihat ada kayak semacam screen protector bagi kasir dan juga konsumen yang datang. Itu juga ada yang jual, gimana memasangnya dengan mudah. Apalagi nanti kalau nggak salah kalau beberapa pengusaha Grab dan Gojek nanti akan memerlukan screen divider ini. Ini adalah suatu peluang. Dan perlu juga melihat bahwa pasar Indonesia ini sangat luas, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya Surabaya atau Bandung, tapi ada di Papua juga, ada di Makassar, ada di Balikpapan, dari Aceh sampai Papua. Ini adalah peluang pasar yang luas di seluruh wilayah Indonesia. Hal berikut yang perlu diperhatikan adalah menjaga produk tersebut sesuai standar protokol kesehatan. Dan hal ini juga perlu diekspos melalui storytelling. Juga bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan higienis yang diharapkan oleh konsumen, informasi dan storytelling ini juga harus diekspos dengan baik di media-media informasi. Nah, ini adalah peluang dan bisa dimanfaatkan oleh
para UKM. Berikutnya, ini saya sedikit me-capture. Oh, udah berikutnya, Mas. Slide berikutnya, Mas. Nah, ini saya sedikit meng-capture apa yang informasi yang menarik. Ini bisa memperlihatkan adanya perubahan perilaku konsumen di masa pandemik. Seperti produk yang tumbuh signifikan, yaitu ya tadi hand sanitizer, alat kesehatan. Yang menarik adalah pada bagian bahwa sepanjang COVID-19, konsumen Indonesia banyak melakukan kegiatan di rumah. Nonton TV, YouTube, memasak, main games, berkebun, dan lain-lainnya. Dan hal yang bisa menjadi peluang usaha, ini bisa menjadi hal yang peluang usaha bagi pelaku UMKM. Seperti ini, misalnya saya melihat ada minat dari konsumen untuk bersih-bersih rumah atau berkebun, walaupun nilainya sekitar 42%, tapi ini ada peluang. Mungkin ada UMKM atau startup di bidang program aplikasi, mungkin bisa memunculkan aplikasi berkebun yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha maupun perorangan. Gitu. Jadi ini bisa jadi suatu peluang yang ada manfaatnya informasi ini melihat kondisi konsumen kita pada saat pandemi ini. Nah, berikutnya. Nah, ini di slide terakhir ini saya mencoba menyampaikan poin-poin sebelum saya pembicara berikutnya, dan tentu Mbak Lini akan lebih detail bagaimana dan lebih aplikatif atas hal-hal yang bisa dilakukan untuk UMKM. Ini slide terakhir yang saya mencoba menyampaikan poin-poin untuk bisnis bagi para pelaku usaha. Dari identifikasi aset yang kita miliki, baik itu modal, kapital, network, dan lainnya. Kemudian gather information and your friends. Ini perlu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan yang penting juga update dari situasi yang terbaru. Karena ini situasi berubah lagi. Ada adjustment lagi yang mesti dilakukan. Draw your map where you want to be. Dalam berbisnis, ini perlu identifikasi posisi kita dalam berusaha. Jadi dalam siklus berusaha, apakah kita sebagai produser atau yang menciptakan barang tersebut, industri, ataukah kita sebagai tradernya, marketernya, atau kita importer, eksportir, dan lainnya. Dan masing-masing posisi itu juga bisa melihat potensi dan juga hambatan dan tantangannya. Ada hal yang penting, makanya tadi perlu juga saya sampaikan di sini, ada hal yang penting mengenai see the black swan. Ini maksudnya adalah melihat anomali atau hal yang berbeda dari kondisi yang ada. Hal yang berbeda dari situasi pasar yang ada. Dan ini biasanya menjadi peluang untuk inovasi. Sebenarnya istilah black swan ini saya ambil dari buku karya Nassim Nicholas Taleb. Itu buku yang bagus sekali. Bagaimana teori ini melihat dari sebanyak angsa-angsa putih, ternyata ada satu angsa yang hitam, walaupun dilihat itu sepertinya kurang menarik, tapi ini perlu diperhatikan karena bisa jadi angsa hitam ini justru akan memberikan hal positif atau menguntungkan bagi kita dalam berbisnis. Oke, dan satu menit lagi ya, Mas. Oke, dan yang terakhir tentu yang paling penting adalah start your engine. Mulai jalan maju ke depan, dan nanti rekan Mbak Rini akan lebih detail dan lebih pragmatis dalam mencapaikan pemaparannya. Demikian pemaparan dari saya, semoga bisa membantu dan memberikan menambah pemahaman lebih baik, dan semoga kita semua selalu stay safe dan stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Candi. Sebelumnya saya ingatkan juga kepada semua peserta yang ada memiliki pertanyaan, silakan bertanya melalui aplikasi Zoom ini di Q&A, dan juga bisa melalui YouTube, baik, dan juga Padlet yang biasanya nanti linknya akan disebar. Terima kasih. Selanjutnya Bu Rini, Mbak Rini, silakan. Terima kasih, Mas Bisma. Terima kasih juga untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Mas-Mas, Mbak-Mbak.
yang sudah ikut webinar kami yang pertama ini. Ini salah satu webinar dari 4 webinar akan kami selenggarakan di bulan Juni. Saya langsung lanjut aja. Dari saya sebenarnya lebih kepada personal, bagaimana sih menghadapi krisis ekonomi secara individual, secara personal ya. Jadi krisis ekonomi itu global dan saya yakin banyak negara di dunia menghadapi masalah karena lockdown yang disebabkan oleh pandemi coronavirus. Ditakutkan dengan adanya shutdown yang terjadi di beberapa minggu kemarin atau beberapa bulan kemarin, itu akan terjadi resesi global. Saat ini semua bank sentral sedang memikirkan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi besar yang akan ditimbulkan dan mempersiapkan kemungkinan krisis ekonomi. Salah satu contoh adalah pasar saham di bulan Maret kemarin sempat memburuk dan semua bisnis dan bank juga menghadapi masalah likuiditas. Dan seperti ditunjukkan oleh data, diperkirakan situasi ekonomi akan semakin memburuk beberapa bulan ke depan. Jadi kalau kemarin ada perbaikan sedikit di pasar Wall Street atau di indeks Jakarta, itu sifatnya kelihatannya hanya sementara. Pasar saham tetap volatile, tetap naik turun. Dan situasi ekonomi juga, kalau orang bilang, PSBB sudah dibuka, stay home order sudah dibuka. Ekonomi akan membaik, pasar saham akan semakin membaik. Itu kalau kita lihat hanya bersifat sementara, karena kemarin kalau sudah baca news dari Bloomberg, para banker sudah mewanti-wanti semua perusahaan di Amerika, terutama yang hutangnya banyak, untuk menyiapkan dana cash. Karena ditakutkan nanti musim dingin atau musim gugur tahun ini, pandemi itu akan semakin parah karena faktor cuaca. Jadi di musim panas sekarang ini semua perusahaan-perusahaan yang tadi Mas Denny sudah bilang 95% di dunia adalah small business atau UMKM yang mungkin sekarang juga masih terbelit dengan hutang, itu harus segera mencari cash sebanyak-banyaknya dan memanfaatkan musim panas ini. Kemudian di tepi kehancuran, saya tidak bilang hancur ya, tapi di tepi resesi global seperti ini, ada beberapa sebenarnya kepanikan yang terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi itu bank dan pemerintah sebenarnya tidak siap karena krisis ini berbeda dengan seperti yang kita alami tahun 2008. Pebisnis sudah pasti khawatir pengeluaran mereka semakin meningkat tetapi pendapatan mereka berkurang. Karyawan juga sama. Jadi ini juga terjadi di investor yang melihat nilai portfolio mereka semakin menyusut karena harga saham semakin turun. Pertanyaannya adalah seberapa siap Anda menghadapi krisis ekonomi? Yang paling penting menurut saya adalah ketika krisis terjadi, itu adalah likuiditas. Likuiditas adalah berarti sebanyak berapa banyak uang yang Anda miliki saat ini untuk bertahan hidup. Maksud saya sini adalah tidak membuat Anda panik, tapi Anda harus memiliki rencana dan strategi yang baik supaya Anda bisa bertahan beberapa bulan ke depan. Karena kita tidak tahu ini akan berapa bulan, ini mungkin sampai tahun depan. Puji Tuhan kalau sekarang kita masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan tetap, ada juga yang kehilangan pekerjaan. Dan menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia sendiri, ada 1,7 juta orang yang sudah kehilangan pekerjaan selama pandemi. Kemudian, slide berikutnya. Oke, menurut saya peluang itu selalu ada di setiap krisis. Yang terbaik yang Anda lakukan sebelum dan krisis ekonomi adalah mengatur kembali budget pengeluaran Anda dengan sudah pasti membatasi pengeluaran Anda. Maksud saya di sini adalah jangan membeli barang yang tidak Anda butuhkan. Kemudian juga cobalah untuk lebih banyak memasak di rumah dan tidak terlalu banyak memesan makanan dari luar, hidup sesederhana mungkin untuk beberapa waktu depan. Kalau misalkan tahun ini Anda ada rencana membeli mobil atau rumah, saya rasa saat ini bukan saatnya untuk itu. Memang harga rumah saat ini mungkin sedang turun karena banyak orang yang menjual rumah atau mobil hanya untuk mendapatkan dana cash. Tetapi Anda harus menunggu sampai ekonomi stabil.
karena faktor dari likuiditas tersebut. Selain itu, memiliki anggaran dan melacak pengeluaran Anda secara terperinci untuk setiap kategori, itu juga sangat penting. Dan yang paling penting adalah area mana yang saat ini benar-benar Anda butuhkan. Salah satu dari beberapa argumen yang saya dengar adalah kalau kita memiliki uang di rekening bank, akan lebih baik dikeluarkan sekarang sehingga Anda punya dana tunai di tangan kapanpun Anda butuhkan. Ini berpulang ke masing-masing individu ya. Kalau misalkan Anda percaya bank tersebut aman dan selama ini terbukti likuiditasnya bagus walaupun terjadi resesi ekonomi, ya Anda silakan menyimpan uang Anda di bank. Tapi kalau Anda berpikir bahwa menyimpan uang di bank itu sangat faktor likuiditasnya sangat rawan, itu bisa Anda tarik tergantung jumlah uang yang Anda punya. Di sini benar atau salah tergantung pribadinya masing-masing bagaimana kesiapan Anda menghadapi krisis. Karena jika krisis ekonomi menghantam, bank itu akan mengalami masalah likuiditas. Artinya bank akan menerapkan batasan dalam jumlah penarikan, satu, dan mungkin beberapa ada yang bisa-bisa bangkrut. Ini akan mengakibatkan akses ke dana simpanan uang tunai Anda jadi terhambat. Kemudian jangan lupa Anda juga harus menyiapkan dana darurat atau emergency fund. Ini sangat penting minimal untuk 6 bulan depan. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Anda selama 1 bulan. Puji Tuhan, kalau Anda masih punya pekerjaan, masih punya kelebihan uang yang bisa disimpan untuk dana darurat. Dana darurat ini hanya Anda gunakan jika terjadi keadaan darurat dan juga untuk bertahan selama Anda mencari pekerjaan baru jika Anda lock and load kehilangan pekerjaan. Karena pada kondisi krisis atau resesi, biasanya perusahaan-perusahaan lainnya juga sedang melakukan efisiensi. Jadi kemungkinan besar mereka juga tidak membuka rekrutmen. Disinilah rencana cadangan Anda sangat diperlukan. Rencana cadangan saya maksudkan adalah Anda bisa berbisnis kecil-kecilan samping dengan pendapatan tetap yang Anda terima saat ini. Kemudian juga kalau Anda memiliki hutang, baik itu dari pinjaman bank, kartu kredit, atau tunggakan tagihan lainnya, jika Anda punya berlebih uang, sebaiknya Anda melunasinya secepat mungkin. Kenapa? Karena selama resesi, banyak orang mungkin sekali lagi kehilangan pekerjaan atau bahkan kehilangan rumah karena tidak bisa membayar cicilan rumah. Sehingga akhirnya membawa mereka ke jalan buntu, dan kalau tidak punya dana darurat, mereka jadi tidak tahu apa yang mesti mereka parahnya makan untuk besok atau untuk 2 hari lagi atau untuk bulan depan. Kemudian jika Anda berencana menjual rumah Anda atau mobil Anda tahun ini, sebaiknya dilakukan lebih cepat lebih baik, karena kalau sudah krisis melanda itu akan susah mendapatkan pembeli dengan mudah. Dan biasanya karena susah mendapatkan pembeli dengan mudah, harga properti dan mobil Anda akan turun juga dengan cepat. Kemudian jangan lupa juga untuk menjaga tali silaturahmi dengan jaringan kerja Anda, keluarga atau teman Anda, karena di saat Anda membutuhkan informasi, jaringan bisnis inilah yang bisa Anda akan bisa Anda jadikan resources atau sumber informasi, entah itu saudara atau itu teman. Jadi kalau misalkan kita kehilangan pekerjaan, jangan terus Anda tidak berinteraksi dengan jaringan sosial Anda karena malu atau karena apa. Kalau memang Anda kehilangan pekerjaan, ya just tell everybody, oh saya kehilangan pekerjaan karena begini. Kita tidak pernah tahu ada kesempatan apa yang mungkin saudara kita tahu, teman kita tahu, ataupun jaringan sosial kita yang lain seperti teman-teman kita dulu di kantor yang lama. Slide berikutnya. Oke. Ini beberapa peluang penghasilan yang bisa Anda dapatkan dari aset Anda. Karena memiliki beberapa sumber pendapatan adalah sangat penting, nggak hanya selama masa resesi, tapi juga dalam hidup Anda. Terutama jika Anda seorang karyawan dan Anda memiliki penghasilan yang stabil. Beberapa sumber pendapatan alternatif itu bisa dengan menyewakan real estate, dividen saham atau jual beli saham,
kemudian juga instrumen investasi, dan akhirnya dari era internet yang saat ini sebenarnya itu mudah menghasilkan uang, baik dari situs web ataupun aplikasi dengan masing-masing marketnya. Jika Anda punya kemampuan menulis artikel, Anda bisa membuat blog, yang akhirnya bisa mendapatkan revenue dari PPC atau pay-per-click. Atau Anda bisa membuat situs web sendiri atau bisnis online yang akan kelola di, yang bisa Anda kelola di waktu luang Anda. Kalau untuk investasi sendiri, selama resesi banyak retail investor panik dan khawatir dengan investasi mereka. Investor biasanya berpikir apakah mereka harus menjual, memegang, atau membeli logam mulia untuk melindungi nilai mata uang mereka. Masalahnya adalah Anda tidak bisa mengatur pasar komoditi karena itu 24 jam. Dan jika Anda adalah investor jangka panjang, Anda punya saham di perusahaan yang bagus, maka Anda tidak perlu khawatir. Nah, ketika pasar koreksi atau jatuh dalam seperti yang terjadi di bulan Maret kemarin, itu sebenarnya saat terbaik bagi seorang investor atau sebagai trader untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang bagus ataupun aset yang sepanjang seperti reksadana MSCI seperti itu. Karena dalam jangka panjang aset yang baik cenderung nilainya meningkat dan bisa mengatasi kesulitan ketika resesi berakhir. Adapun logam mulia seperti emas, meskipun mereka cenderung meningkat ketika ekonomi tidak stabil, mereka tidak berkinerja baik selama krisis ekonomi. Sehingga Anda tidak disarankan untuk menaruh uang Anda di sana. Tapi dari semua itu, Anda harus tetap menyisihkan uang untuk program pensiun Anda jika Anda punya. Solusi terbaik adalah memiliki portfolio kalau Anda memang punya investasi di saham. Memiliki portfolio yang terdiversifikasi yang baik. Memiliki rencana manajemen risiko dan siap untuk membeli dan berinvestasi dalam aset dan perusahaan yang layak dan Anda sukai. Misalkan Anda suka produk Unilever, kemudian Anda berinvestasi di Unilever, atau Anda suka Anda seorang perokok, Anda berinvestasi di saham Gudang Garam, atau Anda berinvestasi di saham HM Sampoerna, atau Anda suka makan ayam, Anda investasi di saham Caroporkan atau di saham Java Config. Semua itu tergantung dari masing-masing individu, tergantung dengan Anda sendiri sebagai seorang investor. Di saat pasar sedang ambruk atau pasar saham sedang turun, kita diberi kesempatan untuk mendapatkan harga saham-saham blue chip dengan harga terdiskon sangat dalam, bisa 35%, bisa 50%. Tapi dengan pasar yang masih naik turun, ini sebenarnya bagus sekali untuk digunakan sebagai trading, karena kita belum tahu apakah akan turun dalam lagi atau akan naikkan sementara. Jadi yang dilakukan di pasar saham sekarang ini adalah para trader hanya untuk menjual beli saham dan mencari keuntungan dari marginal profit dari jual beli saham itu. Ya, 3 menit lagi Pak Budini. Oke, slide berikutnya. Kemudian dari aset itu juga Anda bisa mendapatkan peluang penghasilan dari keahlian Anda. Misalkan Anda bisnisnya tadinya mungkin berhubungan dengan human resources, kemudian juga sekarang tidak banyak permintaan karena Anda sebagai supplier. Anda bisa melakukan mentoring atau tutoring lewat wadah-wadah seperti Upwork, kemudian juga LinkedIn. Contohnya adalah Upwork itu dibayar per jam, per proyek, atau per project. Saya sendiri juga bergabung dengan Upwork dan di situ saya dibayar per jam dan itu global. Jadi klien Anda bisa dari mana saja, bisa dari Indonesia, bisa dari Singapura, bisa dari Amerika. Jadi harga yang Anda dibayar pun itu biasanya harga dolar. Kemudian kalau Anda punya keahlian di bidang penjualan, Anda bisa menjadi dropshipper, retailer atau reseller. Anda bisa beli barang yang murah di Bukalapak, kemudian Anda menjualnya kembali di situs yang sama dengan harga misalkan 5% lebih mahal. Kemudian direct selling bagi yang senang atau punya jaringan kerja yang banyak dan Anda juga punya kemampuan penjualan, Anda bisa bergabung. Itu contohnya seperti Kowei. Kowei produk baru dari Korea yang untuk water purifying atau untuk penjernih udara yang sangat diperlukan orang saat ini, apalagi sejak pandemi. Dan itu tidak memerlukan modal. Jadi Anda tidak punya uang cash untuk memulai bisnis, Anda bisa bergabung di direct selling seperti yang saya sebutkan.
Kemudian juga tipe fungsinya bisa komisi penjualan atau bonus. Step berikutnya. Dan peluang penghasilan juga bisa didapatkan dari hobi Anda. Jadi jangan anggap remeh hobi Anda. Misalkan Anda hobi kulinari, Anda masakan Anda enak, ya jual masakan Anda. Buat blog atau video kalau Anda tidak bisa masak, tapi Anda suka mencoba beberapa restoran. Mungkin itu Anda lakukan sebelum pandemi. Anda banyak koleksi foto-foto. Anda pernah ke restoran ini, ke restoran B, restoran C. Itu bisa Anda bikin blog Anda atau Anda bisa sharing di YouTube. Tidak harus menampilkan wajah Anda, tapi dengan menampilkan foto-foto dan bentuk video, itu membuat orang tertarik. Kemudian makanan juga tidak hanya masakan yang gampang basi yang bisa Anda jual, tapi juga bisa dirubah menjadi bisnis makanan beku rumahan. Karena banyak sekarang orang-orang yang malas masak, mereka hanya ingin memanaskan makanan di microwave. Kemudian juga yang hobi jalan-jalan, juallah foto-foto atau video dokumentasi Anda itu dalam bentuk cerita. Dan bisa di situs-situs yang menjual hasil fotografi. Yang hobi berkebun bertanam ini bagus untuk tanaman pangan. Anda bisa bikin lahan terbatas, Anda bisa mencoba dengan bisnis hidroponik atau bisnis budidaya ikan di ember yang besar, tidak memerlukan kolam yang besar. Dan kalau yang hobi olahraga juga, misalkan Anda suka yoga, Anda mulai bisa menggunakan video sebagai online instructor, Anda bisa sharing di YouTube, dan kalau memang subscribernya banyak dan Anda banyak melakukan, Anda mendapatkan banyak view, itu juga Anda bisa mendapatkan revenue dari situ. Slide berikutnya. Yang paling penting di sini yang saya tekankan adalah tingkatkan kemampuan dan pengetahuan Anda. Ini yang paling penting. Kalau Anda ingin melakukan trading saham, ya Anda ikut beberapa e-learning gratis yang tersedia di YouTube. Itu banyak sekali resources-nya YouTube, itu adalah sumber yang paling banyak. Anda hanya memilah mana yang benar, mana yang salah. Dan kemudian juga ikut sertifikasi manajemen keuangan, kemudian kemampuan analitikal, memproses data, karena pekerjaan-pekerjaan yang masih bertahan sampai sekarang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan digital, seperti belajar coding, belajar Python programming, atau pembuatan aplikasi. Kalau Anda suka marketing, belajarlah digital marketing. Kalau Anda ingin mulai bisnis, belajarlah kewirausahaan. Atau Anda suka fotografi, ya tingkatkan kemampuan fotografi Anda dan editing Anda. Dan Anda suka berbahasa asing, belajarlah bahasa asing selain bahasa Inggris. Bahasa Mandarin, Anda bisa menjadi tutor bahasa Mandarin secara online, kalau memang Anda sudah mendapatkan sertifikasi. Anda suka dengan binatang, Anda bisa belajar pet grooming di YouTube, dan Anda bisa membuka pet grooming sendiri di rumah. Kemudian jangan lupa juga untuk bergabung dengan komunitas di bidang yang Anda minati. Misalkan Anda suka fotografi, bergabunglah dengan WhatsApp group atau Facebook group atau Telegram para fotografer amatir. Anda bisa sharing informasi atau Anda sharing knowledge, itu juga memberi semangat dan motivasi. Kalau Anda suka trading saham, bergabunglah dengan grup para trader saham. Di situ Anda bisa mendapatkan informasi. Begitu juga kalau misalkan Anda ingin memulai usaha digital, bergabunglah dengan WhatsApp group yang memang peminatnya adalah orang-orang yang berminat di bidang yang sama. Slide berikutnya. Di sini pesan saya terakhir, never believe someone when they tell you your dreams are too big. Put in the work and then questions whether they are dreaming big enough. Jadi jangan pernah turun semangat kalau ada yang bilang, lo mimpinya terlalu muluk-muluk. Kerjakan saja dan wujudkan mimpi Anda itu. Ketika mimpi Anda terwujud, Anda tinggal tanya balik orang yang tadi mengajak Anda, dan kamu sendiri sudah, mimpi kamu sudah cukup tinggi nggak sehingga bisa berdiri. Itu saja dari saya. Terima kasih, Mas Bima. Baik. Terima kasih atas paparannya, Bu Rini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan sedikit ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti program ini. Pertama, tunggu. Dari Billy 97 yang berada di New York, mengatakan bahwa thanks Bang Pico presentasinya.
Jadi ingat kata Charles Darwin, it is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change. Bagaimana komentar Bang Piko atas kata-kata Darwin ini? Apakah juga berlaku untuk tips survive dari pandemik? Mungkin bisa dijawab langsung, Pak Piko. Masih di mute, Mas Piko. Mas Piko masih di mute. Oh, ya. Ya udah. Udah ya. Terima kasih Billy atas pertanyaannya mengenai tempatnya di New York itu, asalnya di New York. Jadi kepikiran supaya Billy stay safe ya, Bang Billy stay safe di New York. Karena itu epicentrum dunia untuk COVID-19 plus sekarang juga tempat yang bergejolak lah ya. Saya setuju banget dengan pernyataan Darwin itu bahwa memang the most intelligent ya yang akan survive gitu, yang lebih responsif ya terhadap situasi, dari situation demand seperti apa, mereka mampu dengan cepat memahaminya dan meresponsnya secara bijak paling pas. Saya setuju banget sama ucapan Darwin. Kira-kira gitu aja ya jawabannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih jawabannya Mas Ciko. Selanjutnya ada dari Master Sisadono kepada Mas Dandi. Di satu sisi, Mas Dandi juga membicarakan mengenai UMKM. Tentunya sangat strategis untuk mengarahkan UMKM ke industri strategis pada saat COVID-19. Pertanyaan saya, apa yang bisa melindungi UMKM yang akan terjun ke industri strategis ini, terlindungi dari perusahaan-perusahaan besar yang tentunya secara modal dan network lebih kuat? Oke, terima kasih. Silakan Mas Dandi. Halo. Ada perlindungan apa? Perlindungan macam apa yang diberikan pemerintah kepada UMKM ini? Baik secara regulation mungkin atau apa gitu? Ya, halo. Sorry, ya. Saya internetnya jadi agak unstable gini. Tapi untuk pertanyaan dari Mas Kiki, memang saya setuju industri strategis. Jadi UMKM ini harus di berbagai industri, baik itu industri strategis, industri makanan minuman, industri transportasi dan sebagainya. Nah, untuk industri strategis tentu akan berhadapan dengan pemodal-pemodal besar, network besar, dan mereka juga memang industri strategis. UMKM itu harus bisa memposisikan saya di mana, among the giants dia harus bisa to be the David, among the Goliath. Jadi dia bisa saja mensupply salah satu part untuk industri itu. Kalau misalnya industri strategis dalam arti kendaraan, dia bisa mensupply untuk dashboardnya, atau dia bisa mensupply untuk mudah-mudahan ini bisa menolong dan memberikan gambaran. Dan tadi ada pertanyaan, dan saya juga selalu menyampaikan hal bahwa UMKM ini punya kelebihan. Kelebihannya adalah UMKM lincah. Hari ini dia bisa memproduksi suatu produk. Atau bagaimana di marketingnya. Kalau perusahaan besar, itu saya lihatnya legit mereka dalam bergerak. Walaupun itu ada semacam chain of command, ada semacam SOP dalam menjalankan. Tapi dua hal ini, baik UMKM maupun
perusahaan besar, itu adalah keuntungan masing-masing. Dengan UMKM yang akan jangan melihat bahwa ini industri besar lainnya modalnya kuat dan juga networknya kuat. UMKM punya keuntungan mereka bisa bergerak cepat. Yaitu tadi, hari ini membuat produk A, bukan berarti besok buat produk B, tapi produk A-nya langsung disesuaikan dengan cepat. Dia buat makanan, keripik, rasa dodol pada hari ini. Besoknya, dia bisa langsung ke bagian produksinya sendiri untuk mengubah dodolnya jadi rasa pisang. Kalau perusahaan besar nggak bisa. The whole chain command itu harus dodol terus. Harus produksi keripik dodol terus. Sampai pada satu sisi ada R&D yang menilai, ada marketing yang menilai, operasional yang rapat. Akhirnya barulah mereka bisa berubah. Kemampuan UMKM cepat bergerak ini justru yang apa menjadi daya dorong lah bagi rekan-rekan untuk melihat bahwa industri manapun bila berhadapan dengan perusahaan besar, ya itu yang jadi dominasi dalam motivasinya. Ada pertanyaan apa lagi, Mas Bima? Baik, selanjutnya ada sektor up yang berkembang disebutkan salah satunya adalah travel. Travel yang dimaksud seperti apa? Iya, ini sebenarnya saya terlewat tadi maunya transport, tapi terketik travel. Tapi ya intinya sih di transportnya, transport dalam arti logistik. Saya nggak tahu secara realnya, tapi yang saya coba capture di sini sebenarnya itu adalah perilaku konsumen yang mulai berubah di situ, dan juga beberapa industri yang nilai kalau travel saya setuju, travel saat ini memang terpukul sangat berat akibat lockdown ini. Itu dari saya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan untuk ketiga penulis. Menurut Mas Viko, Mas Dandi, dan Mbak Rini, dalam kondisi pandemi global COVID-19, bagaimana kesiapan Indonesia secara makro dan mikroekonomi menghadapi krisis ekonomi global dalam kurun waktu 2 tahun hingga 3 tahun ke depan, 2020 sampai 2023. Semoga pemerintah Indonesia bersama semua masyarakat puas menghadapi kejadian kondisi yang buruk. Ya, dari saya dulu. Enggak, silakan. Oke, ini Mas Alto nih sepertinya yang nanya ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Alto. Kalau pertanyaan bagaimana kesiapan Indonesia secara makro dan ekonomi, saya pikir ada beberapa orang di pemerintahan ini memang punya kapasitas yang itu tadi, seperti yang diungkapkan oleh Billy, ya, lebih responsif, lebih intelijen. Tapi ada beberapa di pemerintahan juga yang lebih lambat. Gitu. Jadi saya nggak bisa prediksi juga mana yang lebih itu, karena di atas sana isinya untuk kebijakan ya pertarungan politik ya, mereka akan berdebat sendiri, berdiskusi, jadi saya nggak bisa represent juga mengenai kesiapan pemerintah. Tapi kalau kesiapan masyarakatnya, masyarakat biasanya punya, masyarakat Indonesia itu cenderung pasif yang saya pahami, tapi punya tingkat adaptasinya cukup tinggi gitu. Yang terjadi di lapangan mereka langsung respons cepat, jadi mereka nggak terlalu khawatir. Saya sendiri nggak terlalu khawatir terhadap kesiapan masyarakat Indonesia terhadap krisis ekonomi ke depan gitu. Pun krisis ekonomi di Indonesia itu saya pikir tidak separah tempat-tempat lain. Itu tadi ada Pak Dandi, Mas Dandi itu sempat share mengenai pertumbuhan ekonomi di kita itu tetap paling bagus, ya. Meskipun itu dari klaim kita sendiri ya, tapi kelihatan beberapa indikatornya memang kita lebih bagus gitu. Misalnya seperti rupiah menguat dan lain sebagainya gitu. Ekspor raw material, karena raw material dibutuhkan ya, berbeda dengan manufacture product. Jadi Indonesia saya pikir lebih mendingan banget dalam krisis ekonomi ke depan. Itulah perkiraan dari saya. Terima kasih. Lanjutnya mungkin Mas Tandi.
Bagaimana makro dan mikro nih, Mas? Ya, saya melihatnya dalam 3 tahun ke depan ini adalah masing-masing, bukan hanya Indonesia, tapi masing-masing pemerintahan akan berupaya sangat keras untuk start the engine. Ini engine-nya lagi apa ya, ada gangguan, ada kehilangan, goncangan. Jadi bagaimana engine-nya ini harus cepat start smoothly. Mereka pasti akan mulai start dengan infrastruktur dulu. Kemudian batasan-batasan begitu diangkat, kita akan terlihat titik-titik mana yang perlu segera diperbaiki. Saya melihatnya seperti misalnya titik produksi. Titik produksi ya itu kan jalurnya itu kalau dalam perdagangan dari titik produksi dari hulu ke hilir sampai ke konsumen. Nah, masing-masing titik ini pasti ada gangguan dari hulu, dari sisi produksi. Tadinya pegawainya kosong, sekarang pegawainya masuk. Bagaimana pegawai itu masuk untuk mulai beroperasi dari sisi mengantarnya logistik, itu juga pasti ada yang perlu diperbaiki. Berangkatnya truk dari pabrik sampai ke pelabuhan atau berangkatnya truk dari pabrik ke distributor, itu juga perlu di-accelerate lagi. Nanti bagi sampai di hilir konsumen ataupun toko-toko ataupun media-media media sosial atau marketplace itu juga harus di push juga. Jadi saya melihatnya dalam beberapa 3 tahun ke depan secara makro adalah bagian infrastruktur dari titik ke titik. Berikutnya itu mulai pengembangan-pengembangan beberapa kebijakan yang tadi dikasihkan fasilitasi atau relaksasi itu akan dicabut pelan-pelan karena ini bersifat sementara. Misalnya saya contoh tadi sempat Mas Biko bilang masker, masing-masing negara bahkan rebutan. Indonesia juga mengeluarkan larangan ekspor masker. Kementerian Perdagangan membuat larangan itu. Nanti begitu sudah mulai membaik, larangan ekspor ini akan dicabut lagi. Begitu juga larangan impor live animal dari Tiongkok itu kita larang dulu. Nanti begitu udah baik itu akan dicabut. Jadi kebijakan-kebijakan yang bersifat sementara dalam 3 tahun itu kan nanti juga akan dicabut. Secara mikro saya melihatnya UKM ini akan mengambil peran penting. Mereka nanti mulai start lagi coffee shop yang kecil-kecil juga akan tumbuh lagi. Konsumen ya tadi Mas Mbak Rini bilang konsumen akan perlu pegang uang. Mereka nanti akan pegang uang, harus berputar lagi ekonomi. Job creation akan bertambah lagi, tapi mungkin dari sisi yang terkecil dulu kalau saya melihat. Akan muncul startup baru, akan muncul yang akan adjust dengan perubahan yang ada. Jadi itu mungkin takutnya saya terlalu panjang, itu mungkin Mas Isma. Oke, Mas Mbak Rini, silakan. Mute-nya tolong di unmute dulu, Pak. Oke. Kalau menurut saya sendiri, memang sejak wabah ini sudah sangat mengaruhi di sektor baik kesehatan, kondisi sosial ekonomi ataupun dunia usaha. Tapi kalau kita lihat, tidak ada pemerintah yang siap. Karena memang pandemi ini terjadi, tidak ada yang antisipasi terhadap pandemi ini. Karena kita lihat di China, even sekarang di Amerika juga. Gitu. Jadi tidak ada yang mengira bahwa flu ini bisa menjadi global. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, saya lihat pemerintah sudah memberikan sudah berusaha memperkecil dampak kepada 3 sektor tersebut ya, yang kesehatan, kondisi sosial ekonomi dan dunia usaha. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu salah satunya adalah memasang jaringan pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Tujuannya dilakukan supaya masyarakat masih tetap menjaga konsumsi, masih bisa membeli sehingga ekonomi tetap berputar. Gangguan sosial
ekonomi itu juga terjadi di dunia usaha, terutama di sektor keuangan, sehingga pemerintah juga menyediakan seperti kayak buffer atau bantalan-bantalan supaya bisa membantu program pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita dengar di berita itu program PNI-nya. Program pemulihan dunia usaha juga itu yang seperti disebutkan sama Mas Denny tadi, pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha itu dengan kerjasama dengan Bank Indonesia dan OJK dan juga dengan perbankan nasional. Sektor bisnisnya bisa dari sektor usaha, sektor real, supaya mereka bisa tetap bertahan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ini diusahakan supaya sisi revenue mereka tidak terganggu dan tidak terjadi sampai PHK besar-besaran. Yang saya lihat selama ini pemerintah Indonesia programnya itu memberikan dukungan insentif di bidang perpajakan, kemudian juga pengurangan biaya impor serta berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan. Sepertinya pemerintah dalam konteks ini ingin menahan agar dampak ekonomi tidak mengakibatkan kebangkrutan. Jadi ketika corona berhenti, proses recovery bisa berjalan dengan baik, sehingga diharapkan nanti di kuartal 3 atau kuartal 4 atau mungkin di kuartal 1, 2 atau 3 tahun depan ekonomi bisa tampak membaik. Ini sebenarnya harapan dari pemerintah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di kuartal keempat atau kuartal pertama tahun depan. Seperti yang saya bilang, even di Amerika sendiri, menurut dari Bloomberg News, banker sudah wanti-wanti kepada perusahaan-perusahaan di sini, terutama yang hutangnya banyak, untuk cepat-cepat selama summer ini memanfaatkan musim panas untuk mendapatkan cash dan merestrukturisasi utang mereka. Itu yang saya lihat dari sisi saya sebagai pelaku di bidang keuangan. Semoga bisa menjawab. Baik, selanjutnya mungkin dari saudari, ada pertanyaan dari saudari Endah Rukminar yang bertanya, saya kebetulan jauh sebelum ada pandemi ini sempat membeli logam mulia, dan pada saat ini saya sedang membutuhkan banyak dana karena anak saya akan kuliah tahun ini. Pertanyaannya adalah, apakah ini saat yang tepat? Saya harus menjual logam mulia saja, walaupun belum banyak, dan walaupun saya alhamdulillah masih bekerja di salah satu industri perhotelan. Mungkin Mbak Rini menjawab duluan kali. Okay. Terima kasih ya Mbak Indah untuk pertanyaannya. Kalau soal untuk apakah Anda harus tetap menyimpan emas ataupun tidak, itu berbalik lagi kepada kebutuhan Anda saat ini. Jika Anda tidak ada kebutuhan mendesak dan harga emas juga tidak begitu turun dalam, mungkin sebaiknya Anda simpan. Tetapi kalau kebutuhan Anda saat ini mendesak, ada sesuatu emergency, mungkin bisa Anda jual dan Anda bisa mendapatkan likuiditas. Pada akhirnya yang saya maksudkan di sini adalah jangan sampai kita tidak memegang uang tunai di tangan karena apapun bisa terjadi. Jadi kalau Anda tetap mau investasi di emas, Anda tetap mau taruh uang di bank, itu kembali ke pribadi masing-masing, tapi cadangkanlah dana darurat. Itu yang intinya dari presentasi saya tadi. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di bulan depan, kita masih bisa punya pekerjaan atau tidak, at least Anda sudah punya dana darurat untuk bertahan hidup selama 6 bulan ke depan, jika terjadi makhluk di bidang pekerjaan Anda. Semoga pertanyaan bisa menjawab. Oke, mungkin ada jawaban yang lain dari yang lain. Mas Piko, mau tadi menambahkan? Saya nggak ada ya, sepertinya kalau terkait itu. Oke, kalau begitu saya Mas tadi. Sebar ini. Yang logam mulia ya? Iya. Yeah. Waduh, kalau menurut saya ada kemungkinan sedikit terlambat kalau untuk logam mulia, karena harganya tadi berkisar sekitar 400.000 per gram ya, sekarang sudah naik sampai 800.000 atau hampir 1 juta. Saya melihatnya justru kalau memang sudah
rocket high seperti itu. I don't see any ini sih. Nah, tapi saya bukan artinya. Saya cuma lihatnya udah naik sampai justru pertanyaan kalau udah naik sebegitu tinggi apakah lebih naik lagi atau justru akan menemukan titik equilibrium tadi yang sesuainya. Itu mungkin Mas Bisma. Baik. Saya tambah dikit ya. Silakan Pak Fiko. Kalau saran saya ini saran saya menurut analisis saya. Di depan itu ada perkiraan saya ada semacam currency distrust, jadi ketidakpercayaan terhadap mata uang perdagangan internasional, terutama US dollar. Gitu. Nah, akibatnya dari sementara sebagian besar aset yang terdaftar di dalam perdagangan atau yang diperdagangkan di global ini itu divaluasi menggunakan US dollar, gitu. Kalau misalnya peredaran US dollar itu jauh lebih tinggi atau apa banjir ya, sekarang sih masih ada di simpanan para pemegangnya gitu, institusi maupun individual atau perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau saatnya nanti ngalir tiba-tiba membanjiri pasar global, maka akan terjadi inflasi atau devaluasi aset, gitu. Nah, untuk alasan itu, orang pasti akan beralih kepada emas. Gitu. Sebagai salah satu pilihan utamanya. Jadi saya sarankan kalau misalnya bisa ditahan, ya tahan aja dulu. Gitu. Tapi benar juga memang saran Mbak Rini, saya sepakat juga bahwa dalam setiap krisis, dalam peradaban kapitalis ini, ya cash is the king. Gitu. Semua orang cari cash. Maka kalau kita punya cash, mereka akan datang ke kita. Dan mereka kan tanya, butuh apa bos? Gitu katanya. Itu cash is the king. Kira-kira begitulah pendapat saya. Kalau memang bisa di-manage ya, ya silahkan aja. Terima kasih. Oke, baik Mas Fiko. Terima kasih. Terus kemudian saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Red ya. Pertanyaan untuk Mbak Rini. Apakah sekarang waktu yang bagus untuk membeli saham di sektor farmasiutikal untuk jangka pendek dan menengah? Gimana Mbak? Apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli saham di sektor obat-obatan atau farmasiutikal? Itu tergantung dengan harga saham saat Anda ingin membeli. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, harga saham saat ini walaupun farmasiutikal ada naik turunnya. Saham rumah sakit kemarin sempat naik tinggi, sempat juga turun. Kalau kita di dunia saham ya kita bilangnya itu ada namanya market maker. Kalau bahasa kasar itu ada bandarnya. Jadi kita harus ikuti foreign flow juga. Kalau misalkan banyak dari foreign itu beli suatu emiten, itu otomatis akan mendongkrak harga. Dan biasanya itu diikuti oleh para trader untuk membeli saham tersebut. Saham farmasetikal kemarin, misalkan KB Pharma atau Kimia Pharma sempat naik tinggi. Dan sekali lagi kembali lagi ke pasar. Kalau kita bilang, sekarang lagi ada pandemi, pasti saham farmasetikal atau saham rumah sakit pasti naik. Saya sendiri kemarin itu juga sempat beli saham Moderna ya. Jadi kalau di Amerika itu mereka sedang ada percobaan untuk menggunakan vaksin. Dan ketika vaksin itu sudah dicoba, harga itu bisa naik bisa sampai sekitar 5-15%, bahkan bisa 20% dalam beberapa hari. Tapi sudah saat itu juga nanti ada saatnya dia koreksi. Jadi kalau bisa lakukan research, lihat harga intrinsic value dari saham farmasetikal tersebut. Itu bisa Anda dapatkan informasinya, misalkan Anda Google saja di finbox.com juga bisa dapatkan nilai value saham tersebut apakah sedang under value atau tidak. Kalau value-nya misalkan itu Rp500 per saham, saat itu harga di pasar itu sekitar 200 atau 300, itu berarti Anda bisa membeli saham tersebut. Tetapi sekali lagi dilihat lagi karena kita untuk invest jangka panjang atau hanya untuk disimpan dan dijual lagi, beli pagi dijual sore. Itu akan berbeda lagi. Jadi untuk saat sekarang saya bilang sih ikuti saja gerakan harga di pasar. Mungkin belum saatnya untuk invest jangka panjang dulu karena kita pasar saham masih volatile, masih naik turun.
Jadi kalau Anda simpan dan tiba-tiba harga turun, ya Anda jangan nangis gitu. Jadi biasanya kita beli di harga bottom, kalau di trader bilangnya bottom fishing ya. Jadi di saat harga sudah bottom dan kita sudah melakukan research bahwa let's say saham KB Pharma tidak pernah turun di bawah, misalkan ini saya ngarang aja, di bawah Rp1.000 misalkan. Dan harga saat itu adalah Rp980, ya beli sahamnya. Dan bisa kita melihat apakah itu nanti grafiknya sudah menunjukkan akan reversal ya. Jadi untuk membeli saham itu juga technical analysis kalau memang untuk trading. Dan kalau untuk invest ya kita pelajari fundamental perusahaannya, berapa utangnya, debt to capital ratio-nya berapa, kemudian PR-nya berapa. Dan semuanya itu juga misalkan kayak Antam, Aneka Tambang, utangnya banyak, tapi utangnya dipakai untuk membangun smelter. Itu berarti diharapkan kedepannya Antam akan dengan utang yang banyak, dia tetap punya potensi untuk menghasilkan revenue yang atau income yang lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama ketika smelternya sudah berfungsi. Sekarang kan juga pemerintah membatasi ekspor nikel ya ke Cina ya. Jadi dengan harapan supaya kita bisa smelting nikel sendiri dalam negeri, dan itu nanti kedepannya akan mengharapkan ada pembuatan baterai mobil listrik di Indonesia. Jadi kembali lagi ke pharmaceutical, untuk saat yang tepat untuk investasi atau tidak, itu saya bilang untuk investasi jangka panjang jangan dulu. Jadi mendingan trading dulu, Anda beli di saat Anda harga lagi murah, dan Anda jual taking profit di saat mahal, dan Anda mengambil keuntungan dari profit taking tersebut, dari margin profit yang didapat. Dan itu juga butuh research, butuh analisis teknikal, dan sekali lagi mempelajari fundamental dari perusahaan pharmaceutical tersebut. Semoga bisa menjawab. Oke. Saya harap itu bisa menjawab ya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Saudara Dino Kusnadi untuk ketiga panelis. Pertama untuk Mbak Rini, ini tentang soal manajemen keuangan, Bu. Adakah prioritas untuk membeli produk lokal dibanding dengan produk impor? Kalau memang produk dalam negeri lebih murah, nggak masalah ya. Tapi kadang-kala produk impor malah lebih murah dengan kualitas lebih baik. Itu untuk Mbak Rini. Untuk Mas Candi, beliau bertanya bahwa dalam masa krisis, adakah upaya untuk membuat substitusi impor kebutuhan masyarakat yang primer agar lebih berkualitas dan kompetitif harganya. Terakhir untuk Mas Wiko, beliau bertanya adalah COVID menjadi pandemi global pada bulan Maret. Padahal dari Januari sampai Maret hanya Tiongkok yang angka korbannya tinggi. Peningkatan secara fantastis di seluruh dunia itu mulai dari bulan Maret, sementara Tiongkok malah menuju normal. Adakah sesuatu yang dapat dikaji lebih dalam soal penanganan di negara-negara barat? Saya belum bisa menerima Trump yang menuduh bahwa itu merupakan kesalahan Tiongkok soal penyebaran global ini. Begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara panelis. Bisa dilihat tuh di Q&A-nya. Mungkin saya menjawab dulu yang pertanyaan. Oke. Ya, silakan. Mungkin saya menjawab dulu yang dari pertanyaan dari Mas Dino ya, soal manajemen keuangan. Apakah prioritas untuk beli produk lokal dibandingkan dengan produk impor? Jadi kalau produk lokal murah sih ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, pasti kita akan beli produk lokal. Tapi kalau produk impor, misalkan dari Cina, itu lebih bagus dan lebih murah, why not misalnya. Kalau saya pribadi itu sih berpulang dari pribadi kita masing-masing ya Mas ya. Jadi kalau saya seorang nasionalis, saya walaupun produk luar itu lebih bagus dan lebih murah, dan produk dalam negeri lebih mahal, karena saya punya uang dan jiwa saya lebih nasionalis, saya pasti akan beli produk dalam negeri karena saya ingin menopang ekonomi dalam negeri. Tapi kalau misalkan saya nasionalis juga enggak, saya lebih mementingkan finance saya dengan kondisi keuangan saya, dan barang impor itu lebih affordable dibandingkan barang lokal, ya pasti saya akan beli barang impor. Jadi berpulang kepada masing-masing pribadi masing-masing, apakah kondisi keuangan saat itu
memungkinkan untuk dia beli produk lokal, walaupun harganya mahal daripada produk impor dan kualitasnya lebih bagus, lebih rendah. Dan itu kita tetap bisa, pemerintah tetap bisa meng-encourage orang untuk beli produk lokal, karena sekarang juga produk lokal mungkin banyak yang bersaing dan harga tidak terlalu mahal karena mereka sudah melakukan penjualan langsung lewat online. Jadi mereka tidak memakai pihak ketiga seperti department store. Dan saya rasa produk lokal kalau kualitasnya juga bisa disamakan dan dipotong jalur distribusinya jadi langsung, itu juga bisa bersaing harga. Jadi dari saya. Ya mungkin yang berikutnya, selanjutnya. Singkat ya. Saja ya, soalnya yang bahasnya. Okay. Ya. Baik, terima kasih Mas Dino pertanyaannya. Wah ini ada SM Beijing, pertanyaannya berat juga nih. Salam Mas Dino untuk Pak Dubes Johari dan juga rekan-rekan KBRI Beijing. Nah, untuk dalam masa krisis, apakah upaya untuk buat substitusi impor? Terus terang, Mas Dino, dari yang kami ketahui, ini kan untuk membuat substitusi impor ini banyak dipengaruhi oleh KL terkait, KL pembina, kementerian atau lembaga yang membinanya, seperti Kementerian Perindustrian, atau Kementerian Kautan, atau Kementerian Pertanian. Tapi yang saya tahu sampai saat ini fokus kita untuk import adalah kita merelaksasi berbagai aturan import. Kemarin kita tadinya akan melakukan pengamanan perdagangan untuk kain gorden dan juga tekstil, tapi karena arahan dari pimpinan dan presiden kita lakukan relaksasi, artinya beberapa kebijakan import ini yang tadinya seperti pengamanan, seperti pemenahan bea tarif yang tinggi karena dumping, itu lagi direlaksasi dulu. Jadi untuk substitusi import sejauh ini saya harus cek Mas Dino ke KL terkait. Dan setahu saya, kalaupun mereka ada permintaan untuk misalnya substitusi suatu produk yang kita butuhkan, kayak garam. Garam kita masih import karena itu adalah untuk garam industri, kalau nggak salah, bukan garam konsumsi. Nah, untuk membuat garam industri yang baik, kita perlu know-how-nya, kita perlu teknologinya, dan itu perlu waktu untuk membuatnya. Jadi, dan untuk jangka waktu saat ini, dalam masa pandemi ini, saya melihatnya, saya harus cek Mas Dino, tapi setahu saya belum ada. Kita lebih ke relaksasi impor. Bagaimana import yang dibutuhkan pada saat ini itu harus kita relaksasikan, kita permudah karena memang lagi dibutuhkan khususnya mengenai hal kesehatan ataupun hal yang bersifat dibutuhkan dalam pandemi ini. Itu mungkin dari saya, Mas Bisma. Baik, terakhir Mas Piko. Ya, terima kasih Mas Dino pertanyaannya. Saya ada saya merasa terhormat nih ditanya sama Mas Dino. Ada pertanyaan juga yang di chatnya juga itu terkait sama ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina yang terkait dengan status Hong Kong dan undang-undang Hong Kong yang baru, undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Cina untuk Hong Kong. Nah, saya jawab dulu yang COVID ya. Saya pun juga tidak terima, bukan tidak terima sih, saya lebih melihatnya bahwa tuduhan Trump bahwa Tiongkoklah yang salah terkait penyebaran global itu, saya menurut saya itu hanya pretext saja atau alibi untuk memulai ketegangan dengan Cina atau mengeskalasi ketegangan dengan Cina. Kalau perkiraan saya seperti itu. Gitu, karena kenapa eskalasi di Cina? Karena sepengamatan saya, Amerika gagal mengeskalasi ketegangan dengan Iran, gagal mengeskalasi ketegangan dengan mewujudkan perang dengan Venezuela, ya. Jadi ke timur, ke Cina adalah yang masih terbuka gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa industri perang dan perang itu sendiri adalah berbagai merupakan sarana untuk stabilitas dari perekonomian domestik maupun perekonomian global. Dalam hal ini perekonomian dolar ya. Kalau saya istilahkan seperti itu, istilah-istilah populernya sebenarnya adalah untuk ekspor inflasi, salah satu channel dari ekspor inflasi.
gitu. Karena mereka setiap kali ada stimulus atau ada budget khusus untuk perang, itu mereka biasanya nerbitin bond treasury, sehingga terjadi penambahan peredaran uang global, gitu. Tidak bisa stay di dalam negeri domestik, harus dikeluarkan. Maka setiap kali mereka harus bikin perang, atau setidaknya jualan senjata, atau nakut-nakutin tikus di mana belahan dunia lain, sehingga orang bayar iuran, keamanan, dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya pengamatan saya. Kalau menurut pengamatan saya. Nah, saya setuju juga dengan adakah yang bisa dikaji dengan penyebaran COVID itu? Ya, pastinya ada. Yang pertama, dunia barat itu berbeda sama mindsetnya, sama perspektif dunia timur. Misalnya kalau di Cina, jelas yang mereka unggulkan itu adalah TCM atau traditional Chinese medicine. Sedangkan kalau di dunia barat, mereka pakai perspektif industri kesehatan yang menurut mereka medis scientific gitu ya. Secara ilmiah nih begini gitu. Standar-standarnya seperti ini gitu. Sedangkan kalau di dunia timur, itu lebih banyak, misalnya di Indonesia aja, saya yakin di Indonesia lebih dari 50% itu kesehatannya itu lebih mempercayakan kepada tradisional gitu, atau obat-obat generik, dan mereka tidak terlalu pusing untuk mengupayakan layanan kesehatan. Makanya BPJS juga masih belum full gitu ininya, pesertanya dari Indonesia. Kalau menurut perhitungan saya, kalau saya nggak salah ya, pada waktu kita tanggal 5 di Indonesia, itu tanggal 5 itu yang pertama. Saya yakin bahwa pada tanggal 5 Maret di Indonesia itu ada korban kasus pertama, itu sebelumnya sudah ada yang terpapar COVID. Tapi seperti yang kita ketahui, banyak yang tanpa gejala. Gitu. Pun outcome-nya selalu ada dua, yaitu mati dan sembuh. Gitu. Yang sembuh pun itu tidak selalu harus sakit, gitu. Tapi dianggap aja sakit, gitu. Tapi outcome-nya selalu dua. Yang lebih banyak adalah yang sembuh, gitu. Bukan yang sakit. Saya pikir itu yang perlu kita bisa kaji dari penyebaran COVID, yang memang penelitian-penelitian itu hanya mati pada angka-angka resmi, which is angka resmi sangat tergantung dari angka tes, angka alat untuk tesnya. Angka alat tesnya sangat terbatas, lagi-lagi pakai perspektif industri kesehatan gitu. Yang ya jadinya kita tergantung, sangat tergantung sama angka-angka itu. Kita nggak akan bisa produce angka yang lebih dari angka tes kesehatan itu gitu. Kira-kira gitulah yang bisa saya share. Oh, ini terkait ini ya. Kulpritnya. Kulprit dari peradaban hari ini itu adalah media. Media, jadi kalau misalnya dulu di geopolitik itu ada yang namanya, kalau misalnya kita menguasai laut, maritim, makanya kita menguasai dunia, katanya gitu. Nah, kalau di era informasi seperti apa? Kalau di era informasi, siapa yang menguasai narasi atau mengkontrol narasi publik, maka dia yang menguasai dunia. Hari ini yang mengontrol narasi publik adalah media. Tidak ada satupun, even seorang Trump pun tidak bisa menguasai, mengontrol narasi dunia. Lihat di negaranya sendiri, jelas narasinya kalah sama narasi media mainstream di Amerika, kira-kira begitu. Mas Wisma. Terima kasih. Mas Trigo. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan singkatnya yang baru kita address. Pertama, dari Saudari Indah Rukminar, jadi usaha apakah yang paling tepat diperlukan di masa pandemi ini yang tidak memerlukan modal yang banyak? Kedua, dari Saudara Chandra Johan, Bu Rini, ada rekomendasi grup untuk belajar saham nggak? Terus terakhir, dari Mas Alto, dalam kondisi pandemi global COVID-19, masih mungkinkah ekspor Indonesia meningkatkan jumlahnya dibandingkan peningkatan impor dari negara-negara lain? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir
silakan. Dijawab yang secara ringkas saja. Mungkin. Oke. Mungkin saya coba jawab tadi yang usaha apa sih yang tepat di saat ini ya, dan tidak memerlukan modal banyak. Yang pertama, satu, sudah pasti jual beli. Dan bisa platformnya di Indonesia sudah sangat bagus, seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli, dan JDID. Jadi, kalau sekarang Anda masih bekerja dan ingin mempunyai sampingan, itu bisa Anda lakukan dengan penjualan online. Barang apa sih yang sekarang dibutuhkan? Tadi misalkan Mas Dendi sudah kasih tahu barang-barang yang berhubungan dengan masker, kemudian juga mungkin masker dari kain, dan semua, dan beberapa juga produk-produk kesehatan. Tapi saya kemarin tertarik ya dengar ada data menunjukkan bahwa tingkat kehamilan tinggi selama work from home gitu kan. Jadi tingkat kehamilan tinggi, kita sudah mengira 9 bulan lagi atau 6 bulan lagi itu produk bayi bakal hits gitu. Jadi baju-baju bayi atau perlengkapan bayi itu juga akan mulai dibutuhkan kembali. Kemudian modal, kalau misalkan Anda tidak punya modal cash misalkan, tapi Anda jarang pakai kartu kredit dan Anda punya limit di kartu kredit. Jadi kalau Anda beli barang di Bukalapak dengan harga, misalkan kita bilang kulaan ya, kulaan barang di Bukalapak, Anda bisa menemukan supplier bisa menjual harga barang grosir. Atau misalkan di situs AliExpress, ini Alibaba. Di situ Anda bisa lihat harga lebih murah dan Anda bisa membayar dengan kredit card Anda. Perhatikan bahwa keuntungan yang Anda nanti dapatkan itu harus bisa mengurangi biaya dari administration fee dari kredit itu sendiri. Jadi itu hanya sebagai pinjaman sementara dan ingat setelah Anda menjual barang tersebut dan Anda mendapatkan keuntungan, Anda harus membayar kembali kartu kredit dan Anda simpan profit Anda. Itu kalau Anda tidak punya uang cash. Ada juga usaha yang sama sekali tidak membutuhkan modal. Ya, tadi saya sempat sebut, saya sempat kemarin dapat informasi, dan saya juga kaget, biasanya kalau ada direct selling itu kita harus membeli produknya tersebut. Gitu. Dan ternyata ini tidak, jadi tidak membutuhkan modal, Anda tidak perlu beli barang tersebut. Saya di sini bukan buat endorse ya, tapi saya cuma hanya sharing aja dunia nyata aja ya. Yang tadi saya bilang ada produk dari Korea, dia water purifier atau air purifier. Anda cuma menjadi head planner aja. Jadi kalau Anda punya jaringan bisnis atau Anda mempunyai jaringan teman yang cukup luas, water purifier dan air purifier ini lagi dibutuhkan sekarang. Dan biasanya typical direct selling begini dibayarkan berdasarkan komisi ya penjualan. Dan itu tidak ada target. Jadi bisa Anda lakukan selama Anda masih bekerja sebagai karyawan. Mungkin yang contoh. Sorry Rin. Gak apa-apa. Waktunya terbatas, Mas Seto. Terima kasih. Makasih, Mas Bisma. Ini pertanyaannya menarik sih. Banyak yang menanyain ke saya. Dan itu jawaban dari Mbak Rini itu udah bagus sekali. Akan ada baby boom. 6 bulan, 7 bulan lagi. Ini itu perlu macam-macam. Bukan hanya baju bayi, itu perlu diapers, itu perlu susu, itu perlu botol, macam-macam kebutuhan bayi. Terus dari itu juga. Tapi yang paling ingin saya tekankan bukan hanya usahanya apa yang tidak menggunakan modal banyak, tapi bagaimana kita mengolahnya nanti. Jadi begitu start, misalnya mau jual produk bayi, itu mengolahnya nanti gimana? Jadi paling utama adalah melihat aset yang kita miliki. Bukan hanya aset uang aja, tapi aset teman. Banyak usaha-usaha UKM itu justru jualan awalnya dari teman ke teman. Keluarga ke keluarga. Itu adalah aset marketing. Dan itu ada juga kalau bisa melihat kemampuan kita mengolah aset itu. Teman itu aset penting, relasi, network. Jadi mempackage-nya gimana, menjualnya, yang tadi saya bilang, storytelling-nya juga seperti apa. Cuma nambah itu aja, Mas Gisma. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, kita mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang belum sempat kita bahas, tapi mungkin di pool dulu. Baik, saya kira akhirnya hanya waktu yang memisahkan kita. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Kepada semua partisipan yang telah hadir di webinar ini. Kepada juga semua pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terjadinya pelaksanaannya acara ini. Untuk
Ya, untuk selanjutnya, seperti di Kormoka kan juga ada talk series kedua, yaitu The Advantage of Social Life, yang dikawal oleh Tricia Tikalo, seorang yang bekerja yang di movie producer dan art industry, Ibu Elizabeth Dewi PhD, Koto Jusun Hayun Park, dan Atalia P. Kamil, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Dan acara ini akan dimoderatori oleh Mbak Fitri Novianti, seorang senior assignment editor CNN Indonesia Bureau Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih untuk itu, dan jangan lupa untuk datang ke TS selanjutnya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih Mas Piko, Barini, Mas Dandi, Mas Bisma. Terima kasih. Happy weekend. Terima kasih Mas Sato, Mbak Novi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mas Dino, terima kasih yang ada di Beijing. Juga Mas Hendra dan teman-teman lain sudah bergabung juga untuk lab bisnis Mas Ponggas dan juga Mbak Ines. Semoga talk series yang pertama ini dapat berlangsung, yang sudah berlangsung dengan baik. Dan jangan lupa kita akan melanjutkan talk series kita yang kedua nanti di tanggal 13 ya. 13 Juni di jam 10 sampai dengan jam 12. Jangan lupa untuk mendaftar juga, dan semoga apa yang kita sharing bersama-sama ini dapat menjadi sebuah pengalaman dari teman-teman dan juga berguna untuk para peserta yang lain. Terima kasih teman-teman. Makasih semuanya. Makasih. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.